بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Semoga Dengan kita memperbanyak Membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka kita akan mendapatkan Syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sebelumnya, kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan apakah bangsa jin mereka menikah, dan juga di sana kita sudah menjelaskan apakah mungkin terjadi pernikahan antara manusia dengan bangsa jin. Kita sudah memberikan penjelasan. Ya, yaitu mungkin saja terjadi pernikahan antara jin dengan manusia. Ya, akan tetapi masalahnya adalah diperbolehkan ataukah tidak dalam syariat Islam. Dan beberapa ulama ataupun kebanyakan ulama menyebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan terjadi pernikahan antara jin dengan dengan manusia. Karena beberapa sebab, ya. sebab yang pertama adalah disebutkan bahwasanya pernikahan di antara tujuan dari pernikahan adalah agar tumbuh ya, rasa kasih sayang di antara manusia. Ya. Sedangkan ketika terjadi pernikahan dengan bangsa jin, hal ini tidak bisa didapatkan tidak bisa diraih dengan melakukan pernikahan dengan bangsa jin. Walaupun ya mereka bangsa jin mengakui mereka sangat cinta kepada manusia ya akan tetapi ketika terjadi pernikahan ini tujuan dari pernikahan ini tidak akan terpenuhi. Ya tidak akan tercapai ya tujuan pernikahan ini yaitu mendapatkan kasih sayang ya antara jin dengan dengan manusia. Karena apa? Karena mereka bangsa jin ataupun syaitan, mereka adalah merupakan musuh yang nyata bagi bagi manusia. Bagaimana mungkin seorang musuh bisa memberikan rasa kasih sayang kepada kepada musuhnya? Ya tentunya ini tidak tidak mungkin. Ya, makanya ya Rasul saw pernah melarang ya seseorang melakukan pernikahan dengan manusia dengan dengan bangsa jin. Ya makanya dengan hadis ini ya para ulama menyebutkan tidak boleh terjadi pernikahan ya antara manusia dengan dengan jin. Kalau tanya bisa bisa akan tapi masalahnya adalah tidak diperbolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari kitab ataupun dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Ya di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan kesaksian bangsa jin kepada kepada muazin. Di sini penulis yang menyebutkan beberapa hadis dari Rasulullah s.a.w alaihi wasallam ya bahwasanya nanti Ya mereka bangsa jin akan memberikan kesaksian pada hari kiamat nanti kepada kepada manusia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Al Imam Al-Bukhari pernah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya dan hadis ini di kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan padang pasir Jika kamu sedang bersama-sama dengan kambingmu atau berada di sebuah padang pasir dan hendak mengumandangkan azan maka kumandangkanlah azan dengan suara yang lantang ataupun dengan suara yang kuat dengan suara yang keras karena sesungguhnya tidaklah seorang muazin didengar oleh oleh jin dan manusia dan apapun melainkan mereka akan memberikan kesaksian jadi apapun bentuknya mereka akan memberikan kesaksian pada hari kiamat nanti Ya, termasuk hewan, ya manusia, bangsa jin ketika mereka mendengar ya, seruan dari muazin ini mereka akan memberikan kesaksian pada hari pada hari kiamat nanti. Ini adalah termasuk ya salah satu keutamaan dari mengumandangkan azan ya ataupun keutamaan bagi para para muazin. Kemudian sini penulis menyebutkan ya yaitu Syekh ya Abdul Salam Bali menyebutkan itulah sebabnya mengapa setan lari menjauh sambil mengeluarkan kentut ya apabila ia mendengarkan suara azan sampai ia tidak lagi mendengar suara azan tersebut. Kenapa? Karena, Karena jika mendengarnya Niscaya dia akan memberikan kesaksian kepada muazin pada hari kiamat nanti. Sedangkan ia adalah musuhnya seorang mukmin. Bagaimana mungkin ia mau memberikan kesaksian kepada kepada musuhnya? Dan masalahnya pada hari kiamat nanti tidak ada ya seorang pun yang bisa memberikan kesaksian palsu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai anggota tubuh manusia ketika itu mereka semua akan menjadi saksi dan mengatakan apapun ya secara secara jujur dan tidak ada yang bisa melakukan kebohongan pada hari kiamat nanti. Matanya akan menjadi saksi bagi apa yang pernah dia lihat. Tangannya juga menjadi saksi Ya, dengan apa yang pernah dia ambil ataupun dengan apa yang dia dia gunakan untuk apa tangannya dia gunakan kemudian kakinya juga akan menjadi akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti ya kemana dia pergunakan kakinya tersebut apakah untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya ataukah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tempat-tempat yang baik ya ataukah untuk pergi ke tempat-tempat ke tempat-tempat yang buruk sering dia gunakan untuk pergi ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu ataukah dia pergunakan ya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ke tempat-tempat hiburan misalnya Ya, maka semua itu nantinya akan kaki yang akan menjadi akan menjadi saksi dan tidak ada yang bisa menjadi saksi palsu pada hari pada hari kiamat nanti. Ini adalah termasuk juga mereka bangsa jin. Mereka akan memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ya kepada para kepada para muazin ya bahwasanya benar beliau telah mengumandangkan azan ya di masjid ini di tempat ini pada jam sekian ini adalah merupakan keutamaan bagi para bagi para muazin makanya jangan pernah berkecil hati ataupun jangan merasa remeh ketika kita menjadi ketika kita menjadi muazin ketika kita mengumandangkan azan ya kalau di pelosok-pelosok biasanya dia yang azan dia yang komat dia yang menjadi imam jangan pernah berkecil hati yang menjadi yang seperti ini menjadi kalau dibilang pahala borongan katanya karena semuanya diborong ketika mengumandangkan azan tidak ada yang datang ke masjid ya kemudian ketika komat juga dia yang menjadi imamnya Ya bahkan kalau bisa merangkap menjadi makmum mungkin bisa sekalian merangkap menjadi menjadi makmum. Jadi jangan pernah berkecil hati ya. karena seorang muazin ya dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa akan diberikan fadilah ataupun keutamaan dari Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ia menyebutkan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Iza nudiya lis salati ada baras syaitanu walahu duratun hatta la yasma'a at-ta'zin fa idza qadan fa akbala hatta idza sawwaba bis salati Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda apabila diserukan azan untuk salat maka syaitan akan pergi berlalu dalam keadaan dia terkentut ya sehingga tidak mendengar lagi suara-suara azan. Bila muazin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan ikomat, ia berlalu lagi. Dia pergi lagi ketika dikumandangkan, dikumandangkan komat. Ya. Kemudian, ya di hadis selanjutnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yang menyebutkan bila ikomat telah selesai diserukan, ya maka dia akan datang lagi untuk mengganggu untuk membisikkan orang yang sedang sholat tersebut. Ya, sehingga ya setan berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu. Yaitu sesuatu yang tidak teringat olehnya di luar di luar sholat. Ketika di luar sholat, dia tidak teringat dengan dengan hal tersebut. Tapi ketika sholat, ya, disitulah kesempatan ya, setan mengganggu mengganggu manusia tersebut dia ingatkan ya semua apa yang pernah lupa yang dilakukan oleh orang orang yang sholat tersebut sehingga ia tidak tahu sudah berapa rakaat yang telah dia yang telah dia kerjakan jadi sampai dia lupa karena memang diingatkan oleh oleh setan sudah berapa rakaat Apa-apa ya, yang pernah lupa di luar salat diingatkan kembali oleh oleh setan yaitu misalnya oh pakaianmu belum dijemur ataupun kamu ada naruh uang di bawah tempat tidur kalau nggak cepat diambil nanti akan diambil si fulan ya akan dia berikan was was akan dibisikkan rasa was was terus ya di dalam dalam hatinya sehingga dia lupa dengan rakaat solatnya. Ya sudah berapa rakaat dia solat? Ya sudah imam membaca surah apa dia pun sudah tidak sudah tidak ingat lagi. Ya kalau dia solat solat berjamaah. Ya walaupun solat berjamaah juga dia sudah tidak tahu imam sudah rakaat keberapa. Inilah yang dilakukan oleh oleh bangsa jin, yaitu menggoda, memberikan was-was kepada kepada manusia ketika dalam keadaan dalam keadaan salat karena mengapa jin ataupun setan ini sangat suka sekali menggoda orang yang masih dalam keadaan salat karena salat adalah merupakan amalan ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat adalah merupakan tiang agama jadi di sini setan akan merusakkan tiangnya tersebut terlebih dahulu. Ya, setelah akidahnya dia benar, dia tidak bisa menggerogoti dari segi akidah, ya. Dia akan mulai menggerogoti dari dari tiangnya. Ya, karena pondasinya sangat kuat sehingga dia tidak bisa merobohkan pondasinya, maka dia mulai menggoda ataupun setan mulai meng, merusak tiangnya tersebut. Ya. Makanya dalam sebuah hadis tersebut disebutkan bahwasanya kalau sholatnya bagus, ya maka baguslah semua semua amalannya. Ya. Jika sholatnya buruk, maka buruklah semua semua amalannya. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh Rasul SAW Alaihi Wasallam. Makanya sholat ini adalah merupakan tiang agama. Makanya sampai ada uh, ulama yang mengatakan kafir orang yang meninggalkan sholat disengaja. Ya, kalau dia sengaja meninggalkan sholat, tidak mengerjakan sholat, ya, karena tidak suka dengan syariat Islam tersebut, maka dia maka dia kafir. Ya. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan ya perbedaan ya antara seorang mukmin ya dengan seorang yang kafir adalah dengan meninggalkan meninggalkan sholatnya. Karena dalam agama-agama lain tidak ada yang mengerjakan solat ya satu hari sampai lima, satu hari sebanyak lima sebanyak lima kali. Ya, mereka di agama-agama lain ya mereka hanya seminggu sekali dianjurkan untuk pergi ke tempat ke tempat ibadahnya. Tapi bagi umat Islam ya dia diwajibkan diharuskan untuk menghadiri solat ya setiap harinya itu satu harinya itu sebanyak lima sebanyak lima kali ya ketika muazin mengumandangkan azan ya maka orang yang mendengar azan tersebut itu diwajibkan untuk menghadiri menghadiri sholat ataupun dia wajib mengerjakan mengerjakan sholat makanya tidak ada alasan untuk tidak sholat tidak ada alasan untuk dia tidak sholat dia tidak bisa berdiri ketika mengerjakan sholat dia bisa sambil sambil duduk. Dia tidak sanggup lagi sambil duduk pun dia tidak sanggup. Ya mungkin kalau duduk ya ada sesuatu yang sakit dia tidak sanggup untuk duduk maka diperbolehkan sambil sambil ber berbaring. Eh, tidak ada alasan untuk tidak untuk tidak sholat. Ya apapun yang terjadi tidak ada alasan untuk tidak untuk tidak sholat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Ya pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini dan bagi kaum muslimin semua yang ingin e, bertanya ya berkaitan dengan buku yang kita bahas ini ya silahkan bisa bertanya ya melalui nomor yang tertera di layar kaca anda tetap bersama kami ya jangan jangan kemana-mana setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahuwata'ala ya, jadi kita kaum muslimin ya jangan pernah meninggalkan yang namanya perintah salat ini karena salat ini adalah sangat penting sekali bagi bagi diri kita ya baik di dunia ataupun di akhirat nanti ya ini salat sangat penting jadi tidak ada alasan orang untuk meninggalkan salat tidak ada alasan orang tidak salat karena capek, tidak ada alasan. Ya bahkan yang sakit parah sekalipun yang dia tidak bisa menggerakkan lagi anggota tubuhnya maka diperintahkan ataupun diperbolehkan dengan hanya isyarat saja. Ya biasa mungkin orang yang dia sudah dalam uh, kecelakaan misalnya ya, pikirannya dia masih sadar, ya, matanya masih bisa melihat, ya, dia masih diharuskan dianjurkan untuk mengerjakan mengerjakan salat ya walaupun hanya dengan isyarat saja. Karena tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Kayaknya kita harus berhati-hati dan betul-betul kita jaga ibadah salat ini. Ya, karena kalau ibadah salat ini sudah kita tinggalkan maka mereka bangsa jin itu akan sangat mudah sekali untuk masuk ya ke dalam tubuh ke dalam tubuh manusia. Ya. Makanya awal yang mereka rusak adalah yang berkaitan dengan ibadah solat ini. Karena amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah solat ini. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ya, seorang muazin ya, jangan pernah berkecil hati. Ya. Jangan pernah berkecil hati kalau ketika azan tidak ada, tidak ada yang datang, ya. Karena nanti mereka dari bangsa jin, mereka akan menjadi saksi bagi kita. Makanya mereka berusaha ketika mendengarkan suara azan, mereka akan berusaha untuk tidak mendengar suara azan tersebut. Mereka berusaha agar tidak dengar suara azan tersebut. Ya. Sebagaimana yang tadi hadisnya sudah kita sebutkan, ya apabila azan dikumandangkan mereka lari. Jika azan selesai mereka datang untuk menggoda orang yang menggoda orang yang sedang mengerjakan mengerjakan sholat sunnah dan lain sebagainya. Kemudian komat mereka pergi. Setelah selesai komat mereka akan akan datang lagi. Ya sampai ya dibuatnya manusia tersebut ataupun orang tersebut lupa dengan jumlah rakaat yang yang dia kerjakan. Kemudian dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Lau ya'lamun ya nasu ma fin nida'i wasafil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah bersabda seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang akan dia dapatkan dalam azan dan shaf pertama Kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan cara undian. Ya, niscaya mereka akan rela berundi untuk mendapatkannya. Ya. Jadi kalau kita mengetahui ya, keutamaan dari mengumandangkan azan ini, ya, maka kita akan rela. Ya, tidak mau kita... Uh, jatah azan kita ini diambil oleh oleh orang lain. Kalau bisa kitalah yang mengumandangkan mengumandangkan azan tersebut. Ya. Kalau tidak bisa sama-sama berebut, ya, maka akan rela mereka melakukan pengundian. Jadi diundi siapa yang boleh mengumandangkan mengumandangkan azan tersebut. Ini adalah merupakan hadis ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam mengatakan kepada kita bahwasanya memang sangat besar sekali ya keutamaan bagi muazin ya bahkan sampai disebutkan kita rela untuk berundi ya rela untuk diundi siapa yang harusnya mengumandangkan mengumandangkan azan tersebut ya para sahabat mereka berebut sebenarnya siapa yang memandang, untuk mengumandangkan mengumandangkan azan karena mereka ini adalah manusia yang sangat semangat sekali untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat semangat sekali, ya. Bahkan mereka kadang sebelum azan dikumandangkan, ya mereka sudah ada di saf ya, berada di di dalam masjid untuk menunggu menunggu waktu salat. Ya, bahkan mereka ya karena memang azan ataupun muazin di zaman Nabi itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya agar tidak terjadi rebutan ya maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menentukan muazin Nabi ya muazin di masa Nabi yaitu Bilal Bilal bin Rabbah ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya, jadi memang ada keutamaan yang sangat besar sekali ketika kita mengumandangkan mengumandangkan azan. Kemudian dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al muazzinuna atwalun nasi aanaqan yaumil qiyamah." Para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari pada hari kiamat nanti. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Muslim. Ya, jangan kita bayangkan ya leher panjang itu seperti seperti jerapah. Ya, kalau seperti jerapah tentunya sangat sangat jelek. Ya, kita tidak tahu ya bagaimana hakikat yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dengan leher dengan leher yang panjang ini. Ya, karena kalau disebutkan lehernya panjang, ya tentu orang ah jelek ali nanti pada hari kiamat leher kita panjang. Ya tidak, ya karena kita tidak mengetahui ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan penjelasan ya berkaitan dengan dengan hal ini. Ya, Tapi para ulama ada yang menyebutkan karena pada hari itu pada hari kiamat nanti ya para manusia mereka akan tenggelam dengan keringat mereka masing-masing. Ya, keringat mereka ini ataupun akan tenggelam dengan air matanya, dengan keringatnya ya. Sehingga muazin lehernya panjang sehingga dia tidak tidak tenggelam dengan keringatnya tersebut. Karena memang di padang Mah, di padang mahsyar nanti itu sangat panas ya karena matahari pada waktu itu didekatkan sedekat-dekatnya ya dengan kondisi sekarang ini ya matahari sangat jauh ya kalau dalam posisi panas terik kita saja sudah kepanasan dan mengeluarkan banyak banyak keringat ya. maka begitu pula pada hari kiamat nanti ya seberapa panasnya ya pada hari kiamat nanti ya matahari yang ketika itu yang saat ini sangat jauh Ya, kemudian didekatkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala yang menjadi sangat dekat sekali ya maka apa yang terjadi tentunya akan banyak sekali berkeringat ke ketika itu makanya para muazin ya diberikan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kelebihan sehingga mereka tidak tenggelam dengan keringat mereka masing-masing ya kalau kita bayangkan nggak mungkin karena kita sebelahan dengan kawan kita satu lagi kita tenggelam kawan kita tidak ini tidak mungkin ini adalah logika kita ya. pada hari kiamat nanti tidak ada sesuatu yang tidak mungkin karena semuanya Allah subhanahu wa ta'ala ya apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu maka akan akan terjadilah sesuatu tersebut jadi jangan kita akal-akali ya. karena kalau agama ini kita akal-akali ya rusaklah agama ini wah tidak masuk di akal hadis ini ya misalnya hadis berkaitan dengan lalat ya kalau lalat masuk di minuman disuruh celupkan ini tidak masuk di akal. Hadis itu ya ajaran Islam itu bukan harus masuk di akal ataupun tidak, tidak harus seperti itu. Ketika memang ada hadisnya, ada Al-Qur'annya, ya walaupun akal kita menolak, maka kita dahulukan hadis. Kita dahulukan dalil terlebih dahulu. Jangan kita dahulukan akal kita. Kalau kita dahulukan akal kita, maka kita akan menolak Al-Qur'an dan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan seperti itu jangan pernah kita bayangkan ya kalau leher panjang berarti seperti jerapah dan lain sebagainya. Tentunya sangat jelek sekali kalau memang seperti itu. Tapi tidak mungkin seperti itu ya ini hanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui untuk hakikatnya. Jadi kita jangan pernah menolak. Ya, apalagi sesuatu masjid yang tidak ada muazinnya, jangan kita pernah menolak ataupun tidak mau mengumandangkan azan, ya, karena kita terkadang sudah masuk waktu karena belum ada uh, nazirnya yang di masjid itu datang, sehingga kita terkadang tidak mau mengumandangkan, mengumandangkan azan. Jangan kita kumandangkan azan terus, ya, kita cari karena kalau kita mau mengumandangkan azan, orang tidak mungkin marah. Ya, kalau ada orang marah ketika dikumandangkan azan. Ya berarti ada sesuatu yang bermasalah di dalam di dalam hatinya. Ya kita kumandangkan azan. Apalagi masjid itu memang ya sudah lama sekali tidak dikumandangkan azan. Karena ada ya masjid-masjid yang dia tidak kumandangkan azan. Terutama sekali adalah masjid-masjid yang masjid-masjid yang di pelosok. Jadi ya, pelosok mereka kadang kalau mau azan itu sangat tidak memungkinkan. Ya karena tempat kerja mereka ladang mereka. Ya dengan masjid ini sangat sangat jauh ya harus menempuh perjalanan ya 2 sampai 3 kilo ya kalau kita jumlahkan dengan jam kalau dia harus pulang ya maka ini sangat sulit sekali dan ini menyulit menyu membuat dia membuat dia sulit. Ya, jadi kita kumandangkan azan ya sudah masuk waktu, kumandangkan azan saya di di ladang tersebut. Ya kalau ada orang-orang yang dekat tentunya mereka akan akan datang. Ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahkan ada sebuah masjid itu di daerah pelosok ya masjidnya itu terkadang menjadi ya sampai menjadi kandang kambing ya kita pernah mendapati yang mendapati masjid yang seperti ini ya nauzubillah ya jangan sampai ya masjid-masjid yang dekat rumah kita ya menjadi ya, ataupun tidak pernah di dikumandangkan azan karena dengan kita mengumandangkan azan maka mereka bangsa jin ya mereka para jin mereka akan pergi ya mereka semuanya akan akan pergi dan tidak akan mendekati tempat tersebut lagi ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya nanti insyaallah ya akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu ya la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah ya tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin tersebut pada hari pada hari kiamat. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bangsa jin akan menjadi saksi bagi kita ya bahwasanya kita adalah termasuk orang yang baik ya ketika kita mengumandangkan mengumandangkan azan. Jadi jangan pernah menolak untuk mengumandangkan azan ya, maka kita, kita harus semangat ya selalu untuk mengumandangkan azan mau ada yang datang untuk sholat ataupun tidak, kita harus tetap semangat untuk mengumandangkan mengumandangkan azan. Nah, ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terpengaruh Ya, dengan jumlah karena kita ini sering terpengaruh dengan dengan jumlah. Ketika kita memandangkan azan banyak yang datang sehingga kita semangat. Ya, kalau tidak ada yang datang sehingga kita tidak tidak semangat untuk untuk memandangkan azan tersebut. Nah, jangan sampai jangan sampai seperti ini. Kita harus tetap semangat. Ya mau ada yang datang ketika kita azan ataupun tidak ada yang datang ketika kita azan kita harus tetap semangat untuk mengumandangkan azan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda farulil muadzin muntaha azanihi wastaghfir lahu kullu ratbin wa Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Yang mana diampuni bagi para muazzin pada akhir azannya dan setiap yang basah ataupun yang kering. Ya, maksudnya benda hidup ataupun benda mati. Ya, yang mereka mendengar azan akan memintakan ampun baginya, yaitu bagi orang yang mengumandangkan azan tersebut. Ini tentunya keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Kalau dahulu mungkin terbatas ya, suara azannya ini terbatas terdengar hanya mungkin sekitar jarak ya paling kuat 1 sampai 2 kilo saja. Ya. Tapi kalau sekarang suara azan itu bisa terdengar ya sampai 35 3 sampai lima kilometer, Dunia ini sangat luas sekali. Ya. Sejauh itulah nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ya ampunan bagi orang yang memandangkan azan tersebut. Ya mereka semua ya baik benda mati ataupun benda hidup, ya benda mati ya ada jalanan, gedung-gedung dan lain sebagainya, ataupun benda hidup dari manusia, ya tumbuhan, ya ataupun bangsa jin yang mereka mendengar suara azan ini ya sampai di akhir suara azan tersebut di mana habisnya suara azan tersebut maka mereka semua akan memintakan ampun bagi bagi muazin tersebut. Ini tentunya keutamaan yang sangat yang sangat luar biasa sekali. Hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad Ya dan dalam hadis ini adalah terdapat uh, sanad hadis ini adalah sanad yang sanad yang sahih ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan keutamaan-keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi ya maka jangan sampai ya kita rela ataupun kita berikan kesempatan untuk mengumbandangkan azan tersebut Kemudian di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan lagi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan para imam dan muazzin ya Allahumma arshidil a'immata wa lil muazzinin ya Allah berilah kelurusan bagi para imam dan ampunilah para muazzin ya di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi dan kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ya kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ya siapa? Ya orang yang tidak ingin mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mustajab. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang tidak yang dosanya itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak memiliki dosa. Ketika Rasul melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan berbeda dengan kita. Ya, ketika kita melakukan kesalahan ya bahkan teman kita sendiri pun belum tentu mau mau menegur kita tapi ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mulia manusia yang terhormat ya memberikan ya, doa bagi orang yang memandangkan azan dengan ampunan ya tentunya kita sangat berharap sekali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka jangan sia-siakan kesempatan kita untuk mendapatkan doa dari Rasulullah SAW alaihi wasallam yang mana doa Rasul ini sangat mustajab ya apapun yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya seperti misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meminta agar Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam Ya, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa doa rasul tersebut. Karena doa rasul sangat sangat mustajab. Ya. Apa yang minta oleh rasul akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun seperti itu, ya rasul tidak pernah tidak pernah sombong dengan doanya tersebut yang dikabulkan oleh yang sangat mudah sekali doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti ketika perang Badar, ya, yang mana Jumlah pasukan kaum kafir ketika itu lebih besar dari pasukan kaum dari pasukan kaum muslimin. Ya. Kalau secara logika kita tidak mungkin kaum muslimin ini bisa bisa menang dari dari orang kafir. Ya, Nabi kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya, kalau ketika itu kaum muslimin hancur, musnah, ya, maka Allah tidak akan disembah lagi di muka bumi, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukan kaum muslimin dan mengalahkan pasukan kaum kaum kafirin. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sangat mustajab. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya. Ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-imamu daminun walmuazzinu mu'taman fa arsyadallahu alaimmah wa 'afa 'anil ya. imam adalah penjamin ya sedangkan muazzin adalah orang yang diamanahi semoga Allah memberikan kelurusan kepada para imam dan memaafkan bagi para muazzin ya hadis ini diriwayatkan oleh al imam ibnu hibban ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ya. sangat disayangkan sekali Ya, kebanyakan kaum muslimin mereka sekarang ini bukan berebut untuk menjadi muazin, akan tetapi kebanyakan mereka berebut untuk menjadi imam. Padahal beban ya yang dipikul oleh imam ini sangat berat, lebih berat lagi dari dari imam dari dari muazin. Ya, Muazin dia hanya diberi diberi amanah saja untuk menjaga waktu sholat. Ya, tapi kalau imam sempat dia melakukan kesalahan, ya dia me mendapatkan dosa dirinya dan juga dosa jamaahnya, dosa makmumnya yang ketika itu menjadi menjadi makmum. Gara-gara dia, ya makmumnya menjadi menjadi salah. Nah, Risikonya sangat besar se se sebetulnya menjadi menjadi imam. Tapi sekarang kaum muslimin mereka antusiasnya berebutnya ini menjadi menjadi imam ya, sangat disayangkan sekali seharusnya kita berebut untuk menjadi menjadi muazin ya dia hanya menjaga waktu sholat ya kalau sudah waktunya mengumandangkan azan sudah kumandangkan azan ini tentu tidak tidak berat apalagi sekarang ini sudah ada jam sudah ada uh, jadwal waktu sholat ya kalau lebih sedikit Ya, inilah makanya Rasul SAW Alaihi mendoakan agar dimaafkan ketika misalnya lebih sedikit agar di agar dimaafkan. Tapi Imam ya kalau dia melakukan kesalahan tetap dia akan akan berdosa dan dia akan menanggung dosa dari jamaahnya, dosa dari makmumnya tersebut. Makanya harus ya jangan sampai kita lebih berlomba-lomba lagi untuk menjadi imam, apalagi orang-orang yang mereka tidak mengetahui berkaitan dengan fikih imam ya, kadang dia karena bacaannya bagus, ya, hanya bacaannya saja yang bagus, ya, padahal kalau segita juitnya, mereka sangat banyak sekali kesalahan, karena modelnya itu nadanya bagus, nadanya indah ya, sehingga dia disuruh menjadi, menjadi imam ya, padahal dia tidak mengetahui tidak memahami fikih menjadi imam kalau dia melakukan kesalahan apa yang harus dia lakukan dia tidak dia tidak mengetahui ya akan tapi ya inilah yang yang sering terjadi ya dia sering berebut untuk menjadi menjadi imam ya nauzubillah min zalik ya jangan sampai kita menjadi orang yang yang selalu berebut untuk menjadi menjadi imam ya kalau memang tidak ada lagi yang lain kalau tidak ada lagi imam tetapnya ya dan di situ ya makanya Rasul SAW ketika memberikan Ya syarat untuk seseorang menjadi imam ini sangat ketat. Ya di antara dia uh, harus hafal Al-Quran uh, uh, terlebih dahulu. Ya kemudian yang dia lebih banyak mengetahui tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ketat. Ya berbeda dengan dengan muazin Ya asal dia sudah bisa Mengumandangkan azan maka sudah sudah cukup. Ya, apalagi suara azannya tersebut sangat sangat merdu ya sehingga orang yang mendengarnya tertarik untuk menghadiri salat berjamaah ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bagi kaum muslimin semuanya yang ingin bertanya e, berkaitan dengan pembahasan kita ya, Silahkan bisa mengirimkan ya pertanyaannya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya, Kau Muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang akan datang, yaitu nanti ya berkaitan dengan waktu. setan berkeliaran nanti akan ada pembahasannya tersendiri semoga bermanfaat untuk kita semua kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh